Tiap apa yang mematah tegakmu, tiap yang menolak, tiap yang memijak hanya biar di belakangmu. Jangan dikenang, moga dibuang dendam dan sayu. Sepanjang 2 hari ni, apa yang korang dapat? Yang pengetahuan. Lagi? Bekerjasama. Lagi sport kan, kan korang kan semalam banyak aktiviti kan? Mana paling best? Seronok. Mana paling best? Yang Tok Atok tu yang pergi pusing-pusing tu. Lagi? Keliru. Saya semua? Abang-abang dengan kakak kau okey tak? Okey. Seronok lah dengan kakak. Yang yang mana tu? Dia kata Abang Mirul. Bukan Penai. Abang Mirul. Seronok. Sebab ayah dia beli faham. Awak siapa? Abang Iman. Abang Iman lagi. Abang Tajul. Abang Tajul lagi okey. Oh, yang kakak-kakak lain? Kak Syairah. Kak Syairah. Kak Bina cakap kau okey juga. Siapa? Kak Aina. Kak Tasha. Lagi-lagi? Kak Aina. Kak Kira. Oh, Kak Kira lagi? Kak Tani. Kak Kang. Semua lagi? Kakak dekat sini. Sebut-sebut. Kalau main rasa takutlah. Ada lah. Kira, Bila. Lepas. Hai. Kang musik tu adalah yang pegang-pegang. Itu untuk memberanikan korang. Cabaran. So lagi? Nak kita orang datang lagi ke tak? Nak. Oh my god. Boleh. Kuat sikit. Saya berharap kakak dan abang dan UIA datang lagi sekolah kami. Lagi? Kalau boleh kami hari ya. Setelah tu mainlah dalam hari. Sindulah. Macam Kalau bukan semua yang main kan, semakin lama bertukar. Tak teringin ke nak pergi UIA? Teringin. Insya-Allah kalau kita jumpa.
Pelajaran rajin-rajin. Okay. Okay, terima kasih. Sama-sama. Bye. Bye. Okay. Okay. Besar pada hari ini, saya Nurman Amin Azman. Saya nak tanya cikgu lah. Apa pendapat cikgu atau pandangan cikgu sepanjang kami buat program dekat sini, kami apa ni, buat aktiviti dengan anak-anak pelajar SK Pandaka? Dari segi aktiviti yang telah dilaksanakan oleh adik-adik UIA, alhamdulillah lah, nampaknya anak-anak didik daripada Padang Seria ni ataupun terhibur sambil dia orang belajar sesuatu yang mungkin baharu, ataupun ada juga yang pelajar lama yang dia tahu ke arah macam mana. Saya tengok ada buat bangunan. Okey, itu dari segi inovasi kan. Kemudian dia orang juga belajar secara tak langsung. Terjalinnya ukhuwah dari segi ukhuwah sesama anak-anak dan juga ukhuwah dengan abang-abang dan kakak-kakak. Selain daripada tu, satu pengalaman yang baru ni mungkin dia orang akan bawa nanti untuk ke sekolah menengah, insyaAllah. InsyaAllah. Sekiranya saya nak tanya harapan cikgu lah untuk kami pelajar-pelajar UIA dan juga SK Padang Keria, sekiranya kami ada peluang untuk mengadakan program sekali lagi di sini, macam mana dengan cikgu? Kalau dari aspek tu, saya mohonlah bagi pihak sekolah supaya aktiviti yang ke arah berbentuk STEM, inovasi dan kreativiti lebih mencabar lagi, supaya anak-anak ni dia lebih kata apa, ada untuk dia orang kepakaran, bakat yang ada, dia orang boleh tonjolkan untuk inovasi di peringkat dalaman sekolah maupun ke peringkat yang lebih hebat lagi. Dapat ikut saya. Dapat apa? Amin. InsyaAllah. Terima kasih cikgu yang berkongsi dengan kami. Okay.